kegiatannya? Yang pelajaran pasti itu yang paling penting. Kegiatan di mana para peserta didik melaporkan hasil pembelajarannya selama di sekolah. Student-led conferences ini melibatkan beberapa tahapan kegiatan. Di antaranya, yang pertama, para siswa akan melaporkan bagaimana pembelajaran mereka di sekolah. Yang kedua adalah tahap refleksi, di mana mereka menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan mereka saat pembelajaran di sekolah dan juga bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu adalah sharing ataupun demonstrasi, di mana para peserta didik menunjukkan kemampuan sebagai hasil proses pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Pada kegiatan student-led conferences, para peserta didik akan menjadi pemimpin dalam pertemuan ini, di mana pertemuan ini akan melibatkan orang tua, guru, dan juga para peserta didik. Terima kasih kepada para orang tua siswa yang sudah begitu banyak mensupport dan juga memotivasi serta bekerja sama untuk keberlangsungan program SLC atau Student Lead Conferences di SMP Plus Nurul Aulia. Terima kasih juga untuk para peserta didik kelas 7 SMP Plus Nurul Aulia yang sudah bersungguh-sungguh dan juga memberikan hasil yang terbaik selama proses pembelajaran di sekolah. Tetap semangat dan terus berkarya, terus berprestasi untuk meningkatkan dan mewujudkan mutu kualitas pendidikan di sekolah maupun di kehidupan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan SLC yang diadakan oleh sekolah ini menurut kami sangat bermanfaat, baik bagi orang tua dan juga mungkin bagi anaknya sendiri. Bagi orang tua, jadi kita bisa memahami, kita bisa tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kebutuhan dan bagaimana perkembangan dari anak kami sendiri. Terus untuk mungkin bukan anaknya juga, anaknya bisa mengeluarkan, bisa mengeksplor jati dirinya sendiri. Terus yang pasti bisa membuat dia lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan segala ilmunya, ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.